Nasib tragis dialami oleh seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Bocah berinisial DCN tersebut tewas mengenaskan saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya seusai bersekolah pada Rabu 13 November lalu. Mirisnya, lokasi DCN tewas hanya berjarak 150 meter dari rumahnya. Penemuan korban bermula ketika orang tua DCN mengkhawatirkan sang putri yang tak kunjung pulang. Padahal biasanya DCN selalu pulang ke rumah tepat waktu, yakni pukul 10 pagi. Jarak sekolah dan rumah DCN hanya 1 km dan selalu ditempuh korban menggunakan sepeda. Hingga pukul 11 siang, ibu DCN Siti Aningsih mengontak wali kelas dan mendapat kabar bahwa putrinya sudah pulang pada jam seperti biasa. Lantaran khawatir, Siti Aningsih mengajak sang suami untuk mencari keberadaan DCN. Pencarian juga turut melibatkan beberapa guru korban dengan menyusuri jalur pulang DCN. Mereka lantas menemukan sepeda korban di sungai kecil yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Setelah menyisir area sekitar, mereka menemukan tubuh DCN dalam kondisi telentang dan kepala bersimbah darah. Selain itu, celana korban dalam keadaan tak terpasang, ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya sudah tak tertolong. Keluarga pun sepakat untuk dilakukan autopsi terhadap tubuh korban. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, ditemui di rumah korban pada Jumat 15 November mengatakan polisi masih menyelidiki kasus ini. Sejumlah barang bukti yang didapat di lapangan seperti sepeda, sepatu, permen lollipop, dan pakaian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Selain itu, sebanyak 10 saksi juga dimintai keterangan. Jadi tentu yang pertama Polresta Banyuwangi turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa meninggalnya almarhum Ananda. Tentu ini memprihatinkan dan mengusik rasa kemanusiaan kita semua. Dalam hal ini Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses secara hukum terhadap pelaku. Dari awal kejadian kita sudah berkolaborasi ya, di backup oleh teman-teman dari Polda, mulai dari melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Perlu kami sampaikan, tim sampai hari ini masih bekerja. Secara scientific investigation, seluruh hasil olah TKP, barang bukti, sudah kita bawa ke lapor, termasuk untuk korban juga sudah dilakukan otopsi. Untuk hasil otopsi memang belum keluar secara resmi, tetapi kita sudah dapat mengetahui dan patut menduga tanda kekerasan itu ditemukan di tubuh korban. Jadi termasuk barang bukti yang lain sudah kita amankan dan kita kirim ke laboratorium forensik. Dan kita juga lagi menunggu, sementara tim sampai hari ini sudah memeriksa hampir 10 saksi. Jadi masih berproses, termasuk dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, warga sekitar, masih berproses. Kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, informasi sekecil apapun kami sangat butuhkan. Bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini. Mungkin itu ya. Ada titik terang atau petunjuk mungkin dan untuk mengarah ke pelakunya? Ya, ini masih berproses ya, masih berproses. Barang buktinya apa aja yang diamankan? Yang ada di TKP beberapa barang milik almarhum Ananda, ada sepeda, ada sepatu, ada permen lollipop, ada pakaian. Yang itu terus terang pada saat olah TKP karena posisinya sudah dilakukan pertolongan pencarian, jadi kita juga menemukan beberapa itu tidak jadi satu tempat, artinya ada beberapa titik. Jadi tentu yang pertama, kepergian bocah perempuan berusia 7 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur berinisial DCN di tengah perjalanan pulang dari sekolah pada Rabu 13 November membuat keluarga terpukul.
Tiga hari sebelum ditemukan tewas, DCN sempat menanyakan soal surga kepada sang kakek Sutrisno. DCN bertanya pada Sutrisno apakah jika rajin sholat akan masuk surga atau tidak. Lebih lanjut, DCN menanyakan gambaran surga kepada Sutrisno, apakah terdapat banyak taman-taman yang indah atau tidak. Namun kala itu Sutrisno tak dapat menjelaskannya kepada sang cucu dan berjanji menjelaskannya lain hari. Sayangnya, belum sempat Sutrisno menepati janjinya untuk menjelaskan gambaran surga, DCN keburu meninggal dunia. Sehari sebelum tewas, DCN juga sempat menuliskan nama anggota keluarganya di dinding rumah bagian depan dengan menggunakan spidol. DCN juga menambahkan emotikon hati. Sutrisno mengungkapkan, semasa hidupnya, DCN dikenal sebagai anak yang penurut dan mandiri, serta selalu membantu orang tuanya. Kepergian DCN yang tragis membuat sang ibu yang tengah hamil 8 bulan terpukul. Kondisi ini membuat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan KB memberikan pendampingan. Kabar pembunuhan yang dialami DCN juga mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoeri Fauzi, yang mendatangi rumah korban di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, pada Jumat 15 November. Arifatul merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa DCN dan mendesak polisi untuk mengungkap pelaku. Ia memastikan pihaknya terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus. Bahkan sebelum kejadian ini, 3 hari 3 malam sering nanya, apa benar Pak, kata bunda guru, nanti kalau mati rajin sholat masuk surga gitu. Nah itu hari apa? Pertanyaan aneh. Kapan nih Pak? Sebelum kejadian. Sehari. 3 hari sebelum kejadian. Tanya gimana? Apa benar katanya bu guru nanti kalau rajin sholat masuk surga? Saya bilang ya. Apa benar di surga itu banyak taman-taman yang indah? Waduh, saya tidak bisa jelasin nanti malam tak gitu. Itu siang. Besoknya lagi tanya lagi ya. Bahkan yang lebih terharunya gini, kalau pas ada undangan gitu, ada acara hajatan, dapat sate tidak dimakan sama masnya, mesti bawa pulang untuk korban itu. Saking ingatnya sama adiknya ya Pak. Ya. Kemarin 3 malam ini tahlilan dapat jajan ini. Tidak dimakan juga sama mas ya. Bawa pulang tuh adik. Kok segitu sadisnya gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.